Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Oke, udah kok lama banget ya? Kaida nggak lucu. Kaida kemana ya? Kaida lama banget loh. Tadi mau diangkat angkat ya? Halo sayang, sudah selesai belum campingnya? Halo kak. Halo kak, ini Sophie kak. Hah? Sophie. Sophie siapa ya? Sofiana, Afifa yang pernah konten sama Kak Ida. Bentar. Oh, yang waktu itu ini camping bareng ya waktu? Iya. Kapan itu? Saya lupa. Iya. Kenapa ya? Ini loh kak, Kak Ida. Tadi kan saya lagi bikin konten sama dia di tenda. Terus tiba-tiba dia pengen pipis, dia buang air kecil. Terus ini udah sejaman tapi dia nggak balik-balik kak. Tadi udah aku cari juga. Oh, udah coba dicari belum? Udah.
dicari udah ke dulu ya. belakang, udah Saya masih dicari ada loh kak, kerja nih, sebentar lagi baru pulang. Hah? udah dicari tadi tapi nggak ada. Aduh, astagfirullah. Kamu, aduh, di mana ya? Tadi sudah saya panggil-panggil juga nggak ada yang nyaut kak. Udah, gini aja. Ini kamu Sherlock sekarang juga. Saya langsung ke sana ya. Iya kak. Di daerah mana sih memang? Di daerah Bogor, Lewu William kak. Oh, mungkin saya sejam mana ya? Mungkin setengah jam, setengah jam mana perjalanan saya? Saya di kantor saya ada di Bogor ya. Tolong Ya. cepat ya kak. Kamu tenang, sambil cari-cari, tapi jangan terlalu jauh. Saya coba OTW, on the way ke sana ya. Dan saya juga langsung abis ini menghubungi pihak keluarga untuk mencari bantuan ya. Lapor polisi, oke? Jadi ya, kak. Saya OTW. Kamu Sherlock secepatnya ya? Iya kak, saya abis ini tunggu. saya langsung Sherlock kok kak. Ya oke, baik. Oke, terima kasih. Iya kak, sama-sama. Gila bro, bini lu hilang jam segini bro. Iya makanya nih, gue lagi kerja makanya tadi gue langsung ke ruangan lu kan. Oh gitu. Stres banget. Daerah mana ini hilangnya? Tadi ngabarinnya jam berapa terakhir? Terakhir sih jam 10:30 waktu kita closingan tadi. Daerah Liwili makanya. Gue nge-set kamera dulu, gue record kali ya, gak apa-apa ya. Hah? Lu record? Iya, gue record di mana? Boleh gak? Buat dokumentasi aja. Maksud gue yaudah ya kan. Yaudah. Ya gak apa-apa ya. Yaudah, sorry nih ya. Gue tuh orangnya gak pernah ekis bro. Oh iya, gue di kamera jadi gue paling males. Gue nyalain gak apa-apa ya? Nyalain. Muka lu gelap banget cok. Oke, anjas. Kan kelihatan tuh. Tapi terakhir lu tahu hilang tuh dari mana itu? Ada yang nelpon gue, istri gue nelpon. Tapi sore bukan istri gue. Oh iya? Iya. Anjir, serem juga ya. Makanya katanya dia hilang mancing. Kalau gak salah mancing. Terus gak pulang-pulang udah hampir sejam, makanya dia... Di daerah hutan sih, ya ngencing nggak boleh sembarangan juga. Makanya gue sebenarnya paling mas gue berhubungan sama goib-goib gini sebenarnya ya bro. Walaupun orang tua gue ini, gue dibesarkan dari orang tua Jawa ya, adat Jawa kan lo tau sendiri kan. Yang iya. tata kramanya, yang adat-adatnya, yang masih dari kecil ini... gue udah digembleng. Iya, mistisnya ya mistis orang ya. Jawa. Sebenarnya gue malas gitu, karena gue kalau berhubungan sama goib gitu sebenarnya gue malas. Makanya, wah, untuk istri gue lagi... Berarti istri lu bisa berarti ya? Emang dia tuh dari kecil ya? Dia nunggerakan bisa ngelihat, makanya itu. Oh. Ini ya orang apa, kalau nyebutnya in apa? Ya bisa ngelihat lah. Oh. Keren. Tapi bisa hilang juga ya orang orang sakti juga. Justru orang-orang setahu pengalaman atau yang gua tahu lah ya. Orang-orang yang bisa ngelihat itu jadi apa ya? Kalau ibaratnya tuh makhluk gaib tertuju pada sama dia. Oh gitu. Karena dia yang sejatinya makhluk makhluk gaib itu kan menyampaikan pesan, ingin menyampaikan pesan. Dia tahu nih orang yang bisa yang bisa ngeliat atau enggak kan. Iya. Jadi dia menyampaikan pesan. Terkadang itu yang jadi tujuan mereka mereka makanya banyak yang ngedeketin. Setahu gue gitu sih. Tapi kalau tapi lu bisa. Sangat ngapain kita mah cuma berdoa aja sama Allah. Ini kita nggak perlu tim apa itu yang biasa nyari-nyari orang? Gue udah ngubungin pihak keluarga dan ada beberapa ini kan istri kan bikin kayak apa ya pengajian tapi kayak apa sih kalau ibarat itu apa? Orang-orang mau belajar tapi kebatinan gitu. Oh. Sudah dikerahkan menuju ke sini juga sih. Oh, banyak tim, berarti ya. Sama bokap kan apa? Ada kerja sama sama polisi jadi udah tadi udah gue kontak sih. Makanya gue bingung jalannya kemana ini hutan semua. Kita cuma satu-satunya loh yang ada di sini. Ada kalau gue yang hilang gimana lu? Jangan ngomong sembarangan di sini gue. Kalau udah apa ya? Kalau udah ngomongin gue udah males sebenernya. Oh males. Dan ntar bini lu ketemu gue yang hilang, siapa yang nyariin gue? Ada. Ini jalannya bener nih. Ini ya, gak pakai ini. Gue sih pulang sih bro. Gue kan bisa nyari pegawai baru kan. Bener sih ya, bener. Di kantor juga kayaknya lu udah. Bener gak apa-apa. Ini serius nih jalannya nih. Sumpah gelap banget ini. Lu udah bawa persiapan center gitu. Kompasi gue center ada. Apaan tuh?
Bro, nabrak gak tuh kucing tadi? Enggak kayaknya sih. Kucingnya tiba-tiba ini tuh di arah mana lagi? Ya terakhir titiknya di mana itu? Dapat kabar? Di Sherlock sih kayaknya bakal ngaco ya. Karena beruntung belum masuk hutan banget jadi. Itu di Sherlock terakhir sama itu sama bini lu? Enggak, jadi ada yang Itu kayaknya bisa lewat deh, bisa nggak ya? Collapse ada. Oh, dia, dia ngundang-ngundang collapse atau apa gitu gue nggak ngerti deh. Ini bisa lewat nih? Bisa bisa insya Allah. Bismillah. Wah, ya. Oh, kita jalan kaki nih dari sini nih, jauh juga nih kayaknya. Ada, udah nggak ada akses lagi nih, Bro. Kita lihat, Bro. Oh, lagi collapse dia. Lagi collapse, makanya yang nelpon gue kira bisa kan istri memang ngabarin udah di rumah apa gimana nya. Ini makanya ngabarin. Dia tumben banget mau naik motor loh. Lumayan jauh sih dari rumah, itu sekitar 2 jaman. Oh, berarti berdua doang berarti. Istri gue tuh solo camping, Bro. Enggak mungkin gua tiba-tiba. Oh, gua baru tahu. Oh, ternyata dia solo camping. Heeh. Iya. Oh, lu enggak pernah nonton channel istri gue? Enggak pernah gua. Jujur. Oke, Bro. Kayaknya enggak bisa lagi. Ini pada ini kayaknya pada parkir di mana ini ya kayak gini ya? Kita kencil. Coba. Hah? Di sini aja kali ya. Di situ depanan lagi kali ini. Masih di tengah-tengah ini enggak enak. Ntar takutnya ngalangin jalan. Lurus kalau enggak salah aja sih. Ngapa gimana apa Cipanas dulu enggak sih? Enggak lah, lebih yang dulu. Oh, alah. Gua enggak tahu jalan. Kalau ke daerah-daerah kampung gua pernah dulu apa? Aduh, ke Liwili yang ya kok mati sendiri mobilnya. Ya. Gue panik. Eh, Bro. Gila jauh juga ya dari tempat parkiran kita ya. Ke sini ya? Hah? Ini burung celapuk ini gini ya. Ah, gila cukup takut banget ini, Cuk. Ini serius nih enggak apa-apa nih. Itu handphone lu coba cek itu apa? Bantuan tim bantuannya udah sampai mana? Gue jalan aja dulu deh, Bro. Gue mikirin gue. Ya gue mikirin gue juga, Bro. Jadi cepet kali jalannya. Oh iya, boleh. Anjir merinding banget gue. Gue lihat tuh pohonnya, guys. Anjir kayak ngevlog gue. Kita lari depan. Itu apaan, Bro? Ngeri, Bro. Ini makanya jangan ngajak bercanda mulu, Bro. Ah? Nih, jalan setapak masih jauh nih. Di tempat kita lari. Gue enggak tahu nih warnanya. Yang gue ngeri hewan-hewan liar aja tuh. Mana? Suara apa itu? Apa tuh? Lu denger? Dengar. Kayak orang. Iya. Warga kali bantuin. Udah dapat bantuan lu. Eh. Burung itu lagi ngikutin. Di map sih arah masih lurus terus nanti ke kanan sekitar 500 meteran lagi. Tapi semoga enggak ngaco ya matchnya. Karena gue udah pakai akurasi tinggi sih. Itu apaan itu? Hah? Eh jangan senter sono mulu ah. Oh, orangnya marah. Mencupuknya makin keras, Bro. Di kanan nih, Bro. Mana kanan? Ini udah di kanan. Jadi dikit lagi. Loh, kayaknya kita harus masang-masang mana. Gak sepanik, Bro. Santai. Oke. Okay. Kalau lu takut, energi dia malah makin ngumpul kita. Oh, ya. Siap. Masih jauh, Bro. Ini nih, ayo masuk kanan ya. Ayo. Dia pasti. Ya ampun. Ini kalau istri gua makin tuh. Wah, apaan tuh? Bro, ampun lah. Tuh. Percaya nih, ada titik terang, Bro. Oke. Lu jangan buru-buru. Santai. Mana Aida? Hah? Kata tadi arahnya sih ke sana. Ke mana? Tadi arahnya ke mana? Sana tadi. Hah? Sana. Lewatnya mana nih?
Bro, bro, ayo bro. Sendirian doang ini. Bro, bro. Oi, bisa tolong matiin aja kamera deh, bro. Bro, kenapa ini emang? Jangan deh, jangan didokumentasi. Belum. Gini, bro. Ini lumayan, bro. Ini dokumentasi. Sayang banget ini. Tadi kita perjalanan udah jauh-jauh, gua udah nge-record gitu. Nanggung banget ini. Insya Allah ketemu nih. Enggak, coba lu pegang senter deh. Ya boleh lah. Tenang ya, tenang ya. Gua coba raja bumi agak jauhan aja, agak jauhan. Boleh agak jauhan, tolong ya. Jangan terlalu disut aja ya. Siap, siap. Oh. Ini istri gue masih di sini nih. Tadi Sophie mana tuh? Tadi cewek. Ini nih sebelah gue nih, gue pegangin. Nah, tenang ya, tenang. Aman. Ya. Jangan terlalu disorot ya, bro. Ya, gue enggak mau disangka apa nih. Oh, bentar. Oke. Allah. Gue minjem tas. Agak jauh ya. Dek, ini siapa ya? Bro, aman bro. Aman. Udah lah, aman. Halo. Dek. Ini siapa ya? Ini biang keroknya. Yang itu istri gue ini diem. Tenang, gak apa-apa. Kamu tahu ini apa? Tahu gak ini apa? Udah ya. Istri saya capek ya, mau pulang ya. Udah ya. Udah, tenang ya. Aduh, bro. Itu bantu. Bisa. Sofi, kamu di belakang. Ya Allah. Enggak apa-apa nih, bro. Enggak panggil Pak Ustadz aja. Aman. Oh, Tuhan tolonglah. Terus pas ada lagi jalan, tiba-tiba kayak ada sekelibet lewat tapi putih besar. Dia pikir kan kayak kunti kali ya, kan gitu ya. Habis itu dihirauin kan. Udah gitu ada jalan ke belakang yang beringin situ. Ada buang air pipis di situ, tapi kan ada permisi. Tapi ada ngerasa di belakang ada tuh kayak ada yang besar kan, besar banget gitu kan putih. Tapi kayak rambutnya begitu, terus ini kayak udah ke visual sama adik kan. Kamu minum apa? Sofi, pakai tasbih ini, bahaya. Bro, aman bro, di belakang bro. Aman ya. Balik yuk. Kita langsung pulang aja deh, kamu kayaknya capean ya. Kok mama bisa di sini sih? Iya, tadi mama di telepon Sofi. Iya, tadi aku telepon pakai HP kakak. Oh, lah? Kalau aku panggil, kamu gak bawa HP ya? Enggak. Terus kakak tadi bawa apa? Tadi kakak bawa lampu ke sana. Lampunya mana? Udahlah, lampu gak penting deh. Yang penting kamu ya. Kamu gak apa-apa? Gak gimana apa-apa. Kok kamu bisa hilang gitu? Adi juga bingung, orang tadi kan abis ini ya kebelet gitu, nahan lama kan. Ya udah deh bilang sama Neng Sophie, kakak mau ke ini dulu ya, buang air pipis gitu kan. Ya udah deh jalan mau ke sono. Gak jauh sini doang. Udah. Tuh. Kamu jangan diri dulu ya. Terus, kamu duduk. Iya. Habis tuh jalan kan ada yang lewat tuh, sekelebat putih besar banget sini yang kayak ngelewer gitu masih. Terus habis itu kan kayak apaan? Dipikirkan kunti ya.
ya udah dicuekin kan, ya udah dia mulai pipis aja di situ, gak jauh dari tenda, masa mau pipis itu jauh kan, di situ doang mau beringin situ. Habis itu di belakang ada kayak ada itu yang berdiri tapi besar banget badannya kan, jadi kan kegambar ke visual, dia kan nggak nengok ya, kalau nengok kan namanya di tempat gelap serem, jadi pakai visual. Habis itu oh kayak ini kayak besar putih, baju putih besar kayak ngelewer begini. Oh. Tapi sininya gede banget. Udah mamas males kalau udah urusan sama gue. Matanya gitu. Terus habis itu ya itu ada udah selesai kan, ada mau pakai baju, pakai celana itu kan. Tiba-tiba berdiri tuh langsung kayak ngeheng gini. Kayak gitu. Masih pusing enggak? Ya, tenangin. Minum dulu. Sekali lagi. Kata ada mamas. Males banget semua. Aman bro. Yuk balik aja yuk. Udah gak enak nih hawanya nih. Sumpah. Kita pulang aja kali ya. Iya. Kabarin juga orang keluarga udah ketemu juga. Gitu ya. Biar gak panik juga. Emang lama ya hilangnya? Sejam lebih kali kak. Aduh mamas. Kabarin keluarga mamas bro. Tiba-tiba. Iya bro. Sejam mamas. Lebih? Iya. Masa sih? Pulang ya, kantor jam di aja. Kasih kabar begini. Tadi kan jam 9 ya. Iya ini udah jam 12. Jam 12. Bukan. Ngaco ini jamnya. Jam 1-an ini. Udah yuk, prepare. Yuk, pulang. Iya udah enggak aman. Teman kecil kamu mana tuh yang kamu panggil-panggil gitu? Oh, iya. Si Aleta. Mana ya, si? Motor besok pagi aja diambil, bro. Ya, motor gampang lah. Yang penting istri gue balik, bro. Udah yuk. Bro, mobil bisa tolong. Oh, enggak bisa dideketin. Eh. Ampun, gua udah bilang balik bro. Halo, siapa ya? Ampun dah. Udah istri saya capek ya. Boleh minjem tasbihnya Sofi, tasbihnya sini. Ini siapa? Kakak. Wah, si Aleta suaranya. Aleta, kamu gimana sih? Bukan ngejagain, kamu kemana? Aku udah jagain kakak. Enggak, kamu kalau gak jagain istri saya gak mungkin kayak gini. Aku udah kasih peringatan untuk Aleta. Tapi sosok yang di sana dia seperti menghalangiku untuk membawa Aleta pergi. Dan aku tidak bisa menolong Aleta kakak. Maaf kakak. Ya Aleta, saya gimana ya, kamu kan selalu deket istri saya. Kenapa bisa kayak gini, makanya saya bingung banget ya. Yaudah gak apa-apa, maaf, semua udah jalannya udah takdir dari Allah ya. Maaf kakak ya, enggak, ini bukan salah kamu juga ya. Yaudah Aleta udah ya, jangan masuk lagi ke istri saya karena dia sangat drop kayaknya kondisinya ya. Sepertinya sosok itu mengincar. Oke, paham saya ya. Ya. Udah, Aleta udah ya. Biar istri saya istirahat ya. Udah, bisa keluar sendiri kan? Oke, silakan. Halo lagi ke Nelsa. Udah, yuk, mau stop. Udah, mau pulang ya. Udah lah, mau pulang? Ayo, sama kamu. Ayo. Ya udah, ayo. Bro, tolong. Deketin mobil nggak bisa ya? Mobil bisa kan? Terakhir di sana, di ujung sana bro. Iya, mobil di ujung sana. Kita tetap harus jalan, mau gak mau. Oke lah. Udah ya, sayang udah ya. Udah lah, gak usah di ini. Udah mamas, males berhubungan sama gue ya. Gak apa-apa. Tuh. Ada suara jalannya. Ada suara yang jalannya. Cepat. Ini gua mau beresin alat-alat kan ya. Boleh. Gua nelpon keluarga dulu deh. Iya, kasih tahu kabar. Kamu minum sekali lagi ya. Sofi tolong dinin. Iya, Kak. Saya mau beres-beresin. Ini apa lagi gua enggak ngerti bro gimana cara. Tadi saya salah pencet aja nih, ini pencet ini nih, udahan ya. Tadi. Oke. Enggak apa-apa gua matiin kamera. Kan udah bilang ayo cepet-cepet, gua matiin aja ya.
Oke. Ayo, Kak. Bro, ayo, Bro. Bro, Kayaknya udah aman kan, Mas? Aman. Jodi. Aman. Dek, kamu malas gendong deh kayaknya nih. Enggak usah. Udah, lari berat banget, Mas. Udah, lanjut. Bro, bisa, Bro. Aman. Berat banget diriku ini. Enggak. Mobil kita di sana, Bro. Mana sih di sini? Itu di sana. Coba lu centering, gua enggak kelihatan. Oh, iya. Sedikit lagi. Oh, lihat mama. Khawatir. Emang? Enggak sih. Enggak ya, Bro. Bisa. Aman. Seaja nyusulnya sampai sini, gila kalian orang ya. Jauh banget ini 2 jam. Ya, Bro, ini Bro, aman, Bro. Aman ya? Aman. Kunci tadi dia sama siapa? Tolong bukain dong ini. Kita bukain dulu pintu depan. Masuk dulu dah. Udah, biar Trilla deh. Ntar gue suruh bawa siapa kek. Trilla besok pagi aja ngontak orang kantor lah. Lega gue. Hah? Lega gue, Bro. Lega gue. Motornya gimana dong? Udah biarin aja. Tadi gimana ceritanya bisa hilang gitu? Ya gitulah. Gimana tuh? Gila, ngeri juga lu ya pada orang sakti ya. Sakti apa sakti, semua karena Allah. Gila, ngeri banget sih paling Allah. Namanya juga mainannya sama demitnya begitu. Cuman kan banyak sih yang ini, apa sih namanya, seringnya ada sebenarnya, Mas, ngalamin kayak gitu. Kadang di rumah gitu kan banyak yang gangguin. Kadang itu yang lebih parahnya lagi, yang Mas melihat ada pada bukan ada tuh. Gimana ceritanya tuh? Kejadian di rumah, Bro. Gimana tuh? Apa namanya? Gue kira istri gue. Terus ternyata bukan. Ya iya, mak ngajakin ke kamar gue, kata gue temen-temenan nih. Mana kasar lagi, maksudnya perlakuannya ya. Gerak-geriknya udah kayak bukan istri, narik-narik gitu. Terus pas gue lihat matanya, wah ini bukan bini, bukan istri gue nih. Cabut gue langsung lari. Emang yang tahu, Mamas tahu itu bukan ada dari mana? Matanya kayak enggak kedip-kedip gitu deh. Terus kayak lama-lama kayak melotot. Terus gini, kayak gambar gitu. Iya, kayak ini bukan istri. Jadi kan feeling ya, namanya orang yang kita sayang gitu kan. Naluri aja gitu. Iya. Untung tapi Mamas enggak ngapa-ngapain kan sama Adem. Mamas kabur ya. Ini lagi. Mamas kabur. Nah, ini lagi kejadian, makanya gue sekarang sigap banget, Bro. Maksudnya lu gimana sih? Lu kenapa enggak nemenin aja setiap syuting? Bukan kayak gimana nya, gue udah nyetop kegiatan istri gue, namanya hobi, Bro. Dia hobi. Oh, hobinya emang hobi. Suka ke hutan-hutan, ke gunung-gunung gitu. Gunung, camping. Apa sih nama channelnya? Ntar coba gue subscribe dah. Gila lu, 2 tahun kerja sama gue. Ya, lu gak ngomong-ngomong, ternyata bini lu YouTuber, terus punya ini, apa namanya, kelebihan lah gitu. Tau gitu gue dulu, apa namanya, ini, apa, konsultasi. Gratis kan ya, kalau temen? Konsultasi apa dulu? Nah, ya, banyak dulu. Lah. Oh, banyak, semua-mua gue, semua-mua. Banyak, bisa banyak. Gratis ya, kan gue udah bantuin nih, gratis lah. Biar gak panik ya, ketawa itu, dulu. Itu Sofi diem aja, ada yang nempel gak tuh? Sofi, aman, ngantuk aja, capek. Si paling capek, iya. Aman sih, paling Aleta doang di belakangnya. Aleta? Aleta tuh yang tadi, yang terakhir itu ya, Bro ya? Aleta ketakutan banget tau, Mas, dia. Kok bisa? Panik, karena takut diomelin Mamas gitu. Oh gitu. Iya, apalagi kan dia tahu Mamas kan kalau sama adek kayak gimana kan perlakuannya, perhatiannya. Jadi gitu kayak aduh mati nih. Dia aja dari tadi ngebisikin Aida, katanya jangan ini ya, bilangin kakak jangan marah-marah sama dia, kayak gitu. Bilangin mulu dia dan ngebisikin. Itu belajar ilmu kayak gitu dari mana ya? Penasaran juga gue istri, kalau gue nggak belajar, Bro. Kalau istri gue kan memang turunan dia mah ya. Turunan mana tuh? Iya, nggak bisa kita jelasin di sini lah, Bro. Lu kayak mau batu kayaknya lu. Nah, gue turunan Nabi Muhammad SAW, Bro. Iya, emang bener Nabi Adam. Iya, Nabi Adam maksud gue. Kalau itu sih privacy ya. Oh, nggak boleh ya? Kita nggak mau speak up soal itu.
Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya lu kan bukan keluarga gua. Gitu. Yang penting mah ya udah taunya gitu. Biasanya ini apa namanya? Berarti kalau konsultasi gitu-gitu, kalau misalkan ada yang konsultasi memang nerima ya? Untuk lu kalian berdua atau siapa yang ngerjain gini? Oh, tapi kalau memang itu udah menyangkut privacy dan agak ini dalam, pasti ntar gue yang ini yang nangani. Oh, yang handle. Iya. Oke. Gue mah nggak main-main bro. Udah, kita cuma bisnis properti aja bro. Sebenarnya tuh suami tuh bisa, dia tuh bisa. Bohong. Bisa. Ah, dia diem-diem aja dia kalau di kantor. Ya, lebih identiknya gitu loh. Bisa kan. Diem-diem aja dia itu. Padahal security kita tuh make batu apa tuh namanya? Itu semua batu jigong. Semuanya sampai kalung-kalungnya make gituan. Padahal dia ngerti berarti ya? Tahu. Bohong. Ah, lu itu si Pak Maman pakai begituan. Lah, bro, gua mah bocah baru kemarin. Gua tuh males sama gua ibu. Ya maksudnya ya. Ya kan Pak Maman sempet nanyain tuh, ada barang goib enggak gitu kalau ada kasih ke dia gitu, dia yang rawat gitu-gitu. Gua nggak ngerti maksudnya dirawat emang hewan. Barang hewan. Gua tuh jujur pernah sakit, bingung gua bro, sakit aneh gua. Kita apa tuh? Istri gua lah lu tanya-tanya tuh. Aneh gua tuh sakit pernah. Makanya sakit apaan? Males berurusan sama gua. Dulu, bukan dulu sih kejadiannya mah baru beberapa bulan lalu. Gitu. Gara-gara emang gua sering main ke hutan kan ya. Oh, gitu. Diplokin sama sosok laki-laki. Oh. Emang ya sejenis gambir lah yang bisa tuh jin apaan itu kayak gitu tuh namanya apa itu kasta atau emang namanya itu jelek banget aja ngasih nama. Kita ada ustadz, kiai, Habib. Dia kelas Habib. Bilang dong kelas ya, suka gua diem-diem ngikutin tuh udah ada 1 bulan lebih lah kalau nggak salah. Oh gila, lama juga ya. Nggak taunya ternyata ya itu saking mungkin cemburu ya si Lu ingat gak bro yang kita bisnis apartemen akhirnya gua percayain ke lu? Gua sebulan lebih kayaknya gak Benar. Itu gua sakit itu sebenernya bro, cuman gua diem aja. Gua taunya sakit inilah gitu. Ya itu. Pantesan lu gak pernah apa ngecek-ngecek gitu. 40 hari ya kan sakitnya ya, maksudnya 40 hari. Terus cara ngobatinnya gimana itu? Istri gue lah. Gue sebelum ke istri gue ya bro, gue udah ke beberapa ustad, ke dua ustad, ke orang pinter, ya dan beberapa itu ke rumah sakit diagnosanya apaan tuh? Gak ada penyakit gue bro. Wah bersih gue sampai gue ronsen kemarin nih. Oh kalau goib gitu ya? Iya. Emang gitu ngerinya ya penyakitnya. Ngeri ya berarti ya? Nggak kelihatan secara medis, terus nggak ada obat lah kalau begitu mah. Udah dibawa kemana-mana sih, emang kan biasanya tuh. Ya, kalau kepercayaan orang-orang gitu kan namanya masih satu ini suami istri kadang nggak bisa ya gitu kan, tapi kodarullahnya ternyata bisa sembuhin. Ya tadinya udah pesimis gue, soalnya gue belum coba sebenarnya karena udah dengar-dengar katanya nggak bisa, nggak pernah coba, jadinya bawa aja ke orang-orang yang lebih ahlinya di atas gitu kan. Nah ternyata nggak lama ya masih aja begitu. Terus ya udah malamnya pas gue lagi sholat tahajud bermunajat minta pertolongan Allah gimana ya caranya biar suami sembuh, dapatlah tuh baru gambaran ternyata gue bisa nyembuhin. Keren juga. Kembali lagi atas izin Allah ya, maksudnya perantaranya tuh. Ya yang ngerti. Mantap. Terus tadi tuh gue lihat apa kenapa para yang gue itu pada takut sama tasbih itu, tasbih apa sih kalau boleh tahu? Tasbihnya tuh tasbih karomah. Oh, nama tasbihnya tasbih karomah. Tapi ya, tasbihnya sama. Apanya? Sama kayak tasbih orang Islam pakai. Iya, bisa dipakai wiridan, bisa. Oh. Zikir kan? Oh, gitu. Ya. Dan itu memang gimana ya? Lebih spesial sih tasbihnya, bukan sembarang tasbih yang udah kita iniin lah istilahnya. Oh, udah dibaca-bacain ya? Iya. Dan itu juga ada rintangannya, enggak boleh dipakai buat pipis atau ke kamar mandi. Oh, gitu. Jadi harus pas gitu. Berarti khasiatnya banyak ya tasbihnya ya. Banyak. Nanti kalau udah sampai rumah gue minta satu ya.
gosok. Enak banget lo, gue dari tadi minta. Eh namanya temen gue, jam sampai jam segini gue nemenin lu. Kalau bukan temen mah udah males ya, banget gue. Jam segini gue udah tidur. Siap bro. Emang itu tas itu bisa ini sih banyak manfaat. Banyak ya tuh selain, kan? Selain buat pagar. Terus? Dia juga bisa untuk musir jin yang jahil. Oh, yang jahil. Kita bahkan yang mau niat jahat sama kita. Terus buat ini jodoh juga bisa. Oh gitu, wah, jodoh. Bener tuh. Tuh, iya tuh gue belum merit-merit tuh. Ntar gue minta tas. Oh tadi tasbihnya, boleh coba lihat dong tasbihnya dong. Asik. Nah, bawa pulang. Bawa pulang. Boleh nih, gue bawa pulang nih. Anjas. Ini kayak tasbih biasa ya guys ya. Eh kok gue kayak ini ya. Maksud gue nih kayak tasbih. Iya, kayak tasbih biasa ya. Oh gue lihat ya. Tuh. Tasbih biasa apa lalu? Udah ya, buat gue aja ya. Ah, karena lu udah jadi penolong lah. Oke, buat gua. Mau buat apa? Hah? Narik jodoh. Jodoh mau banyak, tenang aja stoknya. Available.